tutorial cara penggunaan SWR Daiwa SW110A ya. Pertama, radio Anda setting di mode CW, kemudian pencet PTT ya, karena kalau di CW ini daya akan terpancar secara kontinu. Kalau di SSB nanti harus siul-siul. Nah, ini kita cek berapa dayanya pada posisi 200 watt power dan posisi forward 80 watt nih ya. Perangkat saya ini ya SWFT80C 80 watt. Lalu bagaimana cara mengukur SWR-nya? Pertama, kita pindahkan switch ke posisi SWR. Ininya tetap di forward. Lalu kita kalibrasi dengan memutar knob sampai di titik maksimal kalibrasi. Lalu kita lihat nilai SWR-nya berapa dengan cara menurunkan knob ini ya, saklar ke posisi reverse. Nah, ini nilai SWR-nya. Nilai SWR-nya 1 banding 1,3 karena potensio ada berada di posisi B, kita bacanya di posisi B ya. 1 banding 1,3 untuk frekuensi 7050. Jadi SWR ini tidak bisa untuk melihat daya balik, hanya bisa untuk daya yang dipancarkan sebesar 80 watt. Daya balik ini tetap gitu karena ini adalah untuk mengukur SWR-nya, untuk reverse ini, untuk mengukur perbandingan gelombang tegaknya, untuk mengukur SWR dengan cara kalibrasi. Ini maksimal, lalu kita turunkan. Nah, ini nilai SWR-nya ya. Demikian tutorialnya.